ya. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi dharma bakti saya bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. Demi Allah. Saya bersumpah. Bahwa apa yang telah saya ikrarkan tadi. Adalah yang sebenarnya. Dan akan saya laksanakan. Dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya. Amin. Rohaniawan, disilakan kembali ke tempat semula. Kemungkinan pasti ada, karena dipastikan bulan depan itu ada yang pensiun, Pak, pejabat kita yang menjabat struktural. Tapi yang sudah, Bu, yang sudah dilantik atau di beberapa kali pelantikannya yang sudah nih, Bu? Yang beberapa yang kali ini memang ada yang mengisi dan juga ada kebutuhan organisasi, Pak. Kebutuhan organisasi itu kan memang ada yang menyesuaikan dengan background pendidikannya dan juga ada kebutuhan organisasi lainnya. Mengisi kekosongan jabatan, pejabat-pejabat yang kosong. Kemudian ada juga sebagian dalam bentuk penyegaran. Tidak ada lain, ini adalah untuk kepentingan daerah kita ini supaya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat agar pelayanan terus prima.